Mas segitiga serta soal cerita. Di sini ada lima segitiganya. Ada empat ya, satu, dua, tiga. Di luarnya sepertinya ada empat. Jadi ini ada empat ya. Lalu di sini ada rumusnya sepertinya kali L kali T ya. Ini L nya luas alasnya. Ini volumenya 1/3 gitu. Jadi nah ini diperoleh rumusnya seperti ini. Nah ini kayak gini. Jadi sini ada soalnya. Hitunglah volume masih gimana di bawah ini. Jadi di sini 1/3 kali 10 dikali 8 dikali 12. Nah ini ketemu, sesuaikan dengan volume yang diketahui itu. Ini 3 ini bisa dibagi jadi 4 hanya seterusnya. Ini misalnya 320 itu. Nah sekarang kita kerjakan yang nomor ini. Jadinya kita kerjakan ya. Jadi volumenya sama dengan 1/3 dikali. Nah ini ada ini masalahnya dulu. Rupanya ada dua, jadinya 7. 7 dikali 7 dikali 15. Nah 3 ini sebenarnya bisa dibagi, maka ini kita coret jadinya ada 5. Yang ini abaikan aja, jadi sama dengan 7 tetap ya. Lalu juga tunjukkan itu 49 dikali 5. 9 kali 5 45. Nah 5 kali 4 20, jadi 245 itu. Lalu untuk yang soal cerita, yang kayak gini toh. Lihat. Sebuah lima sisi alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Jika tinggi limas 12 cm, berapakah volume limas tersebut? Gitu ya. Lagi ini tingginya dulu. Ini 1/3. Lalu ini, lalu apa lagi ini? Ini 8 kali 5 kali 12. Sama seperti tadi, ini dicoret saja jadi 4 ya. Ini 5 kali 4 itu ada 20. Lalu 20 dikali 8 sama dengan 160.